تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, sebelum aku share dengan korang benda yang aku sepatutnya nak share. Okay, benda ni kan nak buat serius tapi aku gelak pula. Aduh, hilang nak serius. Okay, ni aku nak cerita dululah. Okay, story time dulu. Okay, macam mana boleh tercetusnya video yang sebelum ni. Okay, yang video pasal Grab bagi EVP palsu tu. Okay, macam mana tercetusnya nak buat video tu. Okay, macam aku cakap, dah ada case tengah ongoing. Okay, dan case tu sekarang ni tengah di handle oleh kita punya pengurusi Persatuan Mehda, Daryl Chong. Dia tengah settle. Dan aku cakap lagi, korang yang ada masalah EVP, tolong contact. Okay, tolong hubungi Daryl Chong. Okay, aku tak tahu pun masalah aku. Masih ada lagi yang lihat nak roger pasal ni. Okay, berbalik-balik pada cerita aku tadi. Okay, bermulanya kenapa jadi isu, okay, untuk EVP palsu tu. Okay, aku tak boleh nak disclose dia punya email. Okay, sebab kes tu macam aku cakap tengah ongoing. Okay, nanti dululah bila dah resolve apa-apa nanti esok, insyaAllah lah bolehlah dikongsikan kan. Okay, tak tahulah macam mana, dia tengok lah. So sekarang ni tengah Daryl Chong tengah handle kes tu. Okay, sekarang ni kes ni adalah berlaku kepada salah seorang pemandu. Okay, kengkawan kita juga. Okay, pasal dia punya EVP dan bantuan e-healing lah. Tu cakap bila ada bantuan e-healing ni memang terserlah banyak kekurangan lah. Okay, dekat pihak Grab. Okay, tu bukan point dia. Okay, tu tak kisahlah ada case apa yang kata yang kita punya persatuan, mesti persatuan cakap yang Grab dia apa kata dia compile semua banyak-banyak dan baru dia submit dekat APAT kan. Aku tak kisahlah. Okay, yang buatkan yang aku geram sangat, okay, salah seorang budak driver kita ni, dia dah ada, macam aku cakap macam tu lagi, dia dah ada apa nama ni, dalam dia punya profile dah ada ni lah, dah ada apa nama ni, EVP punya tu lah, dekat nombor plate dan semua tu kan dah ada. Okay, so bila dia check dengan APAT dan benda semua, tak ada dalam sistem APAT. Okay, right. Okay, itu secara asasnya, tu kisahnya. Okay, yang buatkan aku geram sangat, okay, kalau korang baca email tu, arwah gatal pula. Yang buat aku geram sangat, cara Grab reply email tu. Macam mana ha? Ayat dia aku tak boleh nak disclose tau. So aku ayat dia macam mana ha? Dia kata lebih kurang macam ni lah. Macam mana driver tu boleh tahu dia terima EVP tarikh sekian-sekian. So dia twist dekat situ. So
Kita punya Presiden Mehda pun ada cakap. So Grab memang akan twist dekat situ, dia akan pusing kat situ bro. So aku macam alamak. Ya ke kan? Dan aku geram macam apa? Macam mana Grab boleh reply macam tu dekat APAT. Geram bai. Memang kalau korang baca pun email tu, tengok ayat pun korang tahu. Geram tu. So sekarang ni aku tak boleh, contoh aku tak boleh nak reply email tu sebab email tu tak di CC kepada aku. Okay, email tu di antara okay, driver, APAT dan juga Grab. Okay, Grab dia main twist dekat tarikh EVP itulah. Okay, tarikh penerimaan dokumen tu. So yang tu yang buat aku jadi geram sangat. Okay, kalau kata bila kau baca email tu macam tu, kan, kau dalam kepala otak kau terus macam hah. So sebelum-sebelum ni kiranya yang ada dekat profil pemandu selama ni tu palsu lah, kan. Macam Grab memandai-mandai lah sebenarnya kalau ikut pemahaman aku lah. Masa tu macam Grab memandai-mandai lah, kira selama ni kiranya dah boleh twist macam tu pula. Kau bayangkan kena baru dekat seorang driver ni, dan aku percaya ramai lagi dekat luar sana yang ada masalah yang sama. Kan, tu baru seorang tu, baru seorang. Tu tak campur lagi yang lain-lain. Kan, lepas tu barulah apa nama ni, kita punya Cik Siti call. Okay, Cik Siti call. Lepas tu dia explain dekat aku benda semua sebab tukar kereta lah. Okay, 7 sampai apa, paling banyak 7 kali tukar kereta. Banyak tu, aku cakap banyak duit korang ni. Lepas tu apa lagi, IC polis, tentera. Lepas tu apa pun kata, lambat submit, lambat submit permohonan lah. Lepas tu tersalah link. So dah jadi apa pun kata lain-lain department punya tu lah. Okay, yang tu penjelasan dia lah. Okay, lepas tu ada pula yang tak puas hati, kata tak ada rekod perbualan tu. Yelah ke, aku cakap aku tak sempat nak ni. Aku memang dah, bila dah buat video tu, aku dah memang tunggu dah hari tu, hari Jumaat tu aku dah memang dah tunggu dah. Grab memang akan call aku ataupun email aku. Tapi dia call. So yang naik ni lah sekarang kan, nombor ofis kan dah ada dah, 011 lah, 012 kan. Nombor ofis pun kena macam nombor handphone sekarang. So tak expect lah benda tu. Sebab tu aku cakap aku tak sempat. So mana yang nak ambil, ambil. Tapi itulah, Cik Siti bagi tahu aku yang mana tak dapat lagi. Kalau kata approve, APAT approve korang punya ni EVP dan korang punya syarat semua cukup, korang akan dapat lah list, akan nama keluar, akan keluar lah by pertengahan bulan 7 ni. Okay, yang yang lain-lain tu kes lambat ke, nama tersalah ke, apa ke, yang tu tu tak boleh buat apalah. Yang tu macam aku cakap tadi, apa-apa masalah EVP sila berhubung dengan, kalau boleh berhubung dengan Daryl Chong. So Daryl Chong akan tolong korang. InsyaAllah dia akan tolong lah. Okay, nombor dia aku letak lah dekat description kat bawah. Aku letak dekat video, tak ada orang pun yang tengok. Aku tak tahu kenapa aku letak kat video, orang dah WhatsApp aku lagi minta nombor dia. So ni aku letak sekali, aku letak kat video, aku letak sekali dekat description kat bawah. Okay. Okay, lepas tu apa lagi, ni lepas tu kata apa nama ni, Grab nak saman lah apalah. Yang tu tak payah risau lah. Yang tu korang tak payah risau lah. Sebab aku buat video, okay, aku buat video ni pakai muka aku, pakai nama aku sendiri. And aku tak sorok apa pun. And Engkau yang komen tu pun pakai fake account. Sekarang siapa yang goyang, Mat? Lu komen video pun pakai lu punya fake account, goyang apa? Kan? Ingat aku tak boleh cari je. Sebab tu aku cakap bila orang komen-komen negatif ni, cari mesti jumpa punya. Oop, fake account. Nak elah goyang fake account. Kan? Aduh, siapa yang goyang sekarang? Aku ke kau? Kau sendiri komen pun pakai fake account. Tu masalah. Okay, so ni bukan clickbait ni video ni, masih nak buat ni. Okay, ni pasal sik tahun sungda ku menunggu dirimu
Makin jalin jalin lingku. Tanau tuku malupakanu, ragna kampu cintai silalu. Tapi saya rehadi rangking ta sila manu, dan kembali mangnantang cinta dahulu. Ini semua anas palangku, awak ini semua kena niringku, sinang nangku mawaina dari cinta. Tasangku angku melepaskanu, ibarat erang kampit na raja. Dadatam na araung tu kamu nuju. Talian bantuan untuk Grab Finance. Okay, Grab Finance dia punya email dah bertukar. Okay, macam sebelum ni GFIN eh. Sekejap, GFIN sebelum ni lah. gfin.my@grabtaxi.com. Itu email dia sebelum ni. Okay, so mulai 7 Julai. Berapa bulan hari ni? Hari ni dah berapa bulan? Hari ni 4. So dalam minggu depan, Isnin, Selasa, minggu depan. Okay, dia dah tak pakai dah email tu. Dia pakai email collection, collection.my@grabtaxi.com. Okay, dan dia ada bagi juga ni nombor telefon. Ni nombor telefon ni untuk Grab Finance tau. Macam korang ada masalah dengan korang punya pembayaran tarif, pembayaran tarif balik telefon ke, loan ke, apa-apa kena mengena yang korang ada hutang dengan Grab, ni nombor dia 011-1772-2619 atau 011-1722-5388. Aku rasa yang ni yang Cik Siti call aku tu hari tu, yang naik nombor 011 tu, tak aku ingat orang lain call aku. Bilang kad Allah of Grab lah, tak tu tak sempat nak rekod. Okay, yang ni email ni, okay, korang kena macam biasa kebiasaannya kalau tanya apa signifikannya email collection ni. Okay, tahu aku cakap tadi untuk pembayaran balik ke, kad petrol ke, apa ke, tunggakan apa-apa ke, kau memang kena roger kan, ke nak buat full settlement ke, nak email dekat Grab. So ni email dia. Contoh kau dah beli handphone, okey, kata dah bayar dah sekian, contoh biasa handphone 6 bulan kan, so biasa bila dah bulan ketiga ke bulan kedua kau bayar tu, kau rasa kau dah boleh full settlement, kau boleh email dekat sini. Okey, tapi itu kena pastikan kredit dia. Biasa Grab tolak kat kredit lah. So, pastikan kredit korang dah cukup lah. Okay. Email bahasa Melayu pun tak apa. Okay, cakap dengan dia. Okay, saya ada ni loan handphone dan benda semua berbaki. Berapa kau boleh tengok dekat kau punya wallet kan, isteri. Okay, berapa banyak lagi tinggal. So, saya minta, saya nak buat orang kata pembayaran penuh untuk handphone tersebut. Okay, berbaki berapa-berapa dan settle. Hantar je. So, nanti Grab, bahagian Grab Finance akan buat benda ni lah. Yeah? Akan buat benda ni. So, itulah. Biasanya itulah. Ni biasanya untuk orang full settlement ataupun korang dah, apa nama ni, handphone tiba-tiba. Yelah, dia handphone kan, sebab dah, sekarang ni dah start tolak kan untuk handphone kan. So, bukan bila 5 hari tak bayar kan, dia akan block handphone. So bila kau nak unblock balik ataupun kau kata nak settle untuk 5 hari tertunggak tu, memang kena juga email. Okay, cakap kau dah ready nak bayar benda semua, kau dah top up, unlock handphone ke apa, type je bahasa Melayu, type simple-simple je. Sebab customer service tertua kan orang Malaysia, tak kisahlah Melayu, Cina, India dan lain-lain, kau type je bahasa Melayu. Mana yang tak COVID, COVID bahasa Inggeris tu, type je bahasa Melayu. Kalau bahasa Cina aku atau tak pastilah, Mandarin ke apa aku tak pastilah. Tapi yang kalau kau hantar bahasa Melayu, Grab memang boleh inilah. Sebab aku pun
sebelum ni kalau report ke apa lah, kan aku type bahasa Melayu je. Tak ada pun nak type teruk-teruk sangat pun. Type bahasa Melayu je senang. Okay, alright, tu je. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.